Okey, sekarang dah lebih kurang 10 minit best tu tengok. Alhamdulillah. Ni Atuk Kaluk nak berhenti awal. Ni masih pas nunu ada tetamu mai pula. Nu jauh, jauh nu nu nampak nu nu ramai tu. Dah boleh kan tetamu. Assalamualaikum sahabat-sahabat dan matuk sekalian. Hari ini Atuk nak berkongsi nak masak ketam. Ketam yang kawan Atuk hantar daripada Sabah tu lebih kurang ada 6 ekor ni. Ketam Sabah ni Atuk nak buat masak lemak ketam. Masak lemak ketam ni menepati Atuk punya slogan. Slogan masak-masak ni anyone can cook. Maknanya suami-suami yang nak masak special, yang tak bisa masak boleh buat masak lemak ketam. Masak lemak ketam ni favorite Atuk pada zaman kecil lagi. Kerana apa? Masak lemak ketam ni semua boleh makan. Nenek Atuk boleh makan, dia anak dia boleh makan, cucu boleh makan, Atuk cucu lah masa tu. Jadi masak lemak yang boleh dihirup kuah dia dan tak pedas. Masak lemak. Okey. Masak lemak ketam ni apa bahan-bahan dia? Bahan-bahan dia cukup simple. Pertama sekali santan. Ni kuat serai, daun serai ni dua batang. Cili satu. Ni bawang besar satu ni, biji ni. Lepas tu garam dengan kunyit. Senang saja bahan-bahan dia. Dan masak lemak ketam ni tempat Atuk lah, dia tak panggil masak lemak ketam, dia panggil masak gebu. Ketam gebu, masak gebu, masak gebu, gebu kan. Gebu dia sedap. Macam-macam kan. Okey, tak apa, jom sekarang Atuk nak pergi basuh ketam dulu. Lepas tu kita mula masak specialnya. Jom. Okey, Atuk dah basuh dah. Tas mu tuan-tuan tengok. Bersih. Okey. Kita kena buang ni. Hak bahagian insang dia lah. Ketam kan ada yang insang dia, ni buang bahagian ni. Basuh. Sebab kadang-kadang ada selut. Ni bahagian ni. Sebab ketam ni duduk kat bawah kan. Kat bawah dasar laut tu. Okey. Atuk dah bersih semua. Sekarang ni cukup mudah. Makanan yang sedap tapi mudah nak buat. Okey. Ketam dah sudah basuh. Masukkan air. Kita kena rebus dulu. Okay, masukkan air. Bila masuk air, kita terus masuk dia punya ni, rampai-rampai ni. Contoh masuk rampai ni, ni bawang besar tadi, cili yang dah dipotong-potong ni. Okay, cili. Okay, dan juga ni serai. Okay, masukkan garam dengan kunyit pun boleh masuk sekali. Kalau nak masukkan sekali lah. Tapi aku masuk sekali senang. Okay, garam. Okay, garam cukup rasa lah. Biasalah tuan-tuan masak-masak tahu lah dengan minyak kan. Kunyit. Kunyit. Kunyit pun buat sendiri ni. Itu lah bagusnya bila tanam sendiri. Okey, aku bubur semua ni. Melainkan santan. Santan last sekali. Bila dia dah masak dia dalam gigih tu.
baru kita bubur santan. Masa tu kena kacau-kacau, ada cara lah, kita tengok lain. Ha? Ini dah masukkan semua ni. Kau nak tutup boleh lah, tutup. Sementara dia nak milih, okey, kita tunggu dulu. Sementara tu, keadaan ni musim terkujuh ni, sejuk macam ni, kita eloklah kita menghirup sup ketam, sup-sup yang berzat macam ni. Kerana zaman ni, waktu ni, waktu senang kena penyakit. Bukan dekat ayam nitik kena penyakit. Manusia pun senang. Jadi masa ni lah kita nak makan barang-barang yang panas-panas. Sup ketam, sup ayam, sup tulang semua kan. Ha, masa ni tenaga sikit. Ha? Tengok. Semua ayam-ayam pun sendu ada. Ni nak hujan ni, gelap ni. Ni awal lagi. Tapi dah gelap macam kan. Tang. Okey, jom. Kita tunggu yang ini. Tutup dulu. Ha. Okey, sekarang dah lebih kurang 10 minit best tu tengok. Alhamdulillah. Tu. Ah okey dah ni. Boleh dah nampak tak tu. Dah masak dah. Okey, bila dah masak macam ni, terus kita masukkan satu kotak ni santan ni eh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk. Ah, masuk. Okey, masuk santan. Okey. Okey. Kita kena, tak boleh tutup lah. Tudung dia kita kena sentiasa tunggu sini. Supaya kita tengok dia nak mendidih tu lah. Kita dah boleh berhenti lah. Ha, sambil kita tunggu dia mendidih kali kedua ni. Masalah santan ni. Kita kena kacau supaya kita tak mahu dia pecah minyak. Ha, kan? Ha. Itulah. Okey. Bagus ni. Sup. Sup ketam ni tambah-tambah ketam fresh ni bagus. Tambah-tambah zaman sini kan. Zaman banyak. Petua kata demam tinggi lah. So, COVID lah, juga bagus untuk nak hindar dia orang ni dengan makan sup ketam. Elok dia makan sup ketam. Contoh tengok, dah mendidih dah nampak? Dah mendidih. Okey, dah mendidih dah cukup lah. Kita tutup api lah. Kalau lama-lama sangat nanti santan ni dia jadi pecah minyak pula. Okey, siap. Alhamdulillah, tengok tu, masak tu, rasap-rasap lagi. Tu dia punya best. Ha, tutup tak sini. Okey, inilah hasil dia. Jadi, aku agak kita semua gembira lah tengok lah. Aku lagi gembira sebab tak juga nak makan. Baik lah. Sama kita dapat manfaat, cubalah tuan-tuan buat. Baik, assalamualaikum, bye-bye. Aku kalut nak berhenti awal. Ni macam mana, ni ada tetamu main pula. Lu jauh-jauh, ni nampak ni nak main. Dah boleh kan tetamu. Kita berdua kan? Kita berdua kan?